Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكر الله في من عنده أما بعد معاشر المسلمين jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali duduk bermajlis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Dan tak henti-hentinya saya ucapkan ribuan terima kasih ataupun jazakumul khairan kepada para muhsinin dan para kaum muslimin yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan peluasan Masjid Jabal Uhud, di mana pembangunan sekarang kita sedang mengadakan peluasan lantai 2 dan akan mengadakan pengecoran. Alhamdulillah dana yang terkumpul sudah separuh lebih dan masih terus kita mengharap pada kaum muslimin dan kaum muslimin untuk menginfakkan sebagian hartanya demi kelancaran pembangunan masjid di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Jabal Uhud Al-Islami Tiban Kampung Tiban Batam Kepri. Tapi pagi hari ini kita akan membahas, mengupas rahasia Istana Iblis di Segitiga Bermuda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang mengisyaratkan tentang kerajaan iblis. Hadis ini dikeluarkan oleh para ulama hadis, di antaranya Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum tentang cerita yang sangat masyhur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni cerita tentang Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhum suatu ketika bercerita tentang ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengecek keberadaan Ibnu Sayyad, yang kabar sampai kepada Rasul dan para sahabatnya ciri-cirinya persis seperti Dajjal. Maka berangkatlah Umar dan juga Rasul dan sahabat yang lainnya untuk mengintip-ngintip Ibnu Sayyad.
Sampai-sampai Nabi SAW harus mengintai dari satu pohon ke pohon berikutnya tentang Ibnu Sayyad ini. Sampai akhirnya ketika berhadapan Rasul dan Ibnu Sayyad, anak kecil turunan Yahudi ini, Nabi SAW mengatakan, "Tashhadu anni Rasulullah, maukah kau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Maka Ibnu Sayyad pun memandang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ashhadu annaka Rasulul Ummiyin, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan kepada orang-orang yang buta huruf." Tiba-tiba Ibnu Sayyad membalik pertanyaan, "Atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau juga mau bersaksi saya ini utusan Allah?" Maka Nabi SAW terkejut dan mengatakan, "Amantu billahi wa bi rasulih, aku hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya." Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ma tara ya Ibn Sayyad, ma tara wa Ibn Sayyad, apa yang kau lihat?" Karena Nabi SAW melihat bahwa Ibn Sayyad ini berkomat kamit. Tiba-tiba kemudian Ibn Sayyad mengatakan, "Ara arshan alal mah, aku melihat ada singgasana di atas air." Maka Nabi SAW menjawab, "Dhaka arshu iblis alal bahri, itulah singgasana iblis yang ada di atas lautan." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, "Wa ma tara, dan apa yang kau lihat lagi wahai Ibnu Sayyad?" Maka Ibnu Sayyad mengatakan, "Ara sadiqina wa kadzdzaban, aku melihat banyak orang-orang yang jujur dan para pendusta." Maka Nabi SAW kemudian tidak melayani dan meninggalkannya. Dalam riwayat, Nabi SAW ketika itu bertanya soal kalimat yang disimpan di hatinya dan mengatakan, "Inni khabba'tu laka khaba'an, sungguhnya aku menyembunyikan beberapa kalimat dalam hatiku, coba tebak." Maka Ibnu Sayyad mengatakan, "Duh, duh." Maka Nabi SAW langsung mengatakan, "Ikhsa falan ta'dua qatrak." Kata Rasul, "Celaka engkau, engkau tidak mungkin melalui atau melampaui batas dari takdirmu." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an marah, mencabut pedangnya dan mengatakan, "Da'ni ya Rasul adrib unuqah." Rasul, serahkan anak ini kepada aku, kupenggal lehernya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Iyakunhu falatusallat alaihi, wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatli." Kalau memang dia dajjal wahai Umar, kau tidak akan sanggup membunuhnya. Tapi kalau dia bukan dajjal, tidak ada kebaikan dalam membunuhnya, tinggalkan dia. Syahidnya dalam riwayat ini adalah di mana Nabi SAW ketika bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Ma tara, apa yang kau lihat dalam terawanganmu wahai Ibnu Sayyad?" Maka Ibnu Sayyad mengatakan, "Sebuah istana di atas air." Maka Nabi SAW mengatakan, "Tara arsha iblis alal bahri, itu adalah singgasana iblis yang terletak di tengah-tengah lautan." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kemudian muncul sebuah pendapat dari kalangan mutaakhirin bahwa singgasana iblis itu jangan-jangan berada di segitiga Bermuda, sebuah laut Atlantik yang ma'ruf gitu ya, dan juga benua Amerika dan benua Afrika, dan segitiga Bermuda ini
ceritanya sampai kepada kita. Bagaimana kapal banyak yang hilang, pesawat banyak yang jatuh, dan hampir-hampir tidak bisa diteliti bangkai kapal dan pesawatnya, dan para awaknya hampir-hampir tidak ada yang selamat, dan semua mati. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang menyebut segitiga Bermuda ini laut setan atau laut iblis. Bahkan ada sebuah buku yang berjudul Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Isa Daud dari Mesir, bahwa kawasan Bermuda adalah kawasan jin. Dari situlah akan muncul Dajjal. Jika benar dakwahan buku itu, tentu tidak akan aneh apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa banyak peristiwa dan kejadian yang menakutkan di segitiga Bermuda itu. Tetapi masalahnya buku ini bermasalah, karena pengarangnya Muhammad Isa Dawud ini terlampau percaya kepada jin muslim ini, yang dijelaskan dalam apa namanya buku beliau ini, bahwa Dajjal akan keluar dari situ. Tentu pernyataan ini juga akan menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Dajjal itu akan keluar di bumi sebelah timur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya Khurasan. Khurasan itu di mana? Di Iran. Artinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kemunculan Dajjal itu di Khurasan, bukan di segitiga Bermuda. Tapi Muhammad Isa Daud ketika berdialog dengan jin, kemudian jin ini menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul di kerajaan di segitiga Bermuda, tentu akan menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa berkembang opini-opini di masyarakat bahwa jangan-jangan istana iblis itu ada di segitiga Bermuda tadi. Karena banyaknya peristiwa-peristiwa aneh dan banyaknya kapal-kapal dan pesawat yang kalau lewat di segitiga Bermuda hampir-hampir tidak selamat dan tersedot masuk ke dalamnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana menurut pandangan Islam tentang istana iblis ini? Betulkah berada di segitiga Bermuda sebagaimana prasangka sebagian orang? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya kupas tentang masalah ini, saya ingin memulai kajian kita ini mengurut dulu dari mengenal siapa iblis, kemudian di mana istananya, kemudian apa yang dilakukannya, apakah dia kemudian mengerahkan anak buahnya dari istana itu untuk berperang melawan Bani Adam, kemudian bagaimana akhir dari kehidupan iblis itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama bicara tentang iblis. Iblis ini sebagian para ulama mengatakan ismu Arab, sebuah nama dari nama-nama Arab, ala wazni if'il, mengikuti wazan if'il, di mana mushtaqnya dari kalimat al-iblas. Jadi iblis itu dari al-iblas, maknanya al-ib'ad minal khairi awil ilyas min rahmatillahi azza wa jal. Al-yas min rahmatillahi azza wa jal. Jadi makna iblis itu artinya
makhluk yang menjauh dari kebaikan atau yang putus asa daripada rahmat Allah, maka disebut al-iblas. Dan makhluk yang disebut iblis, walaupun sekali lagi bahwa ada sebagian ulama mengatakan bahwa iblis itu nama ajam. Kemudian kalau kita melihat Al-Quran, maka lafaz iblis dan syaitan itu diletakkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Bahkan lafaz iblis sendiri dalam Al-Quran itu diulang sampai 11 kali. Dan semuanya mufrad, tidak ada yang jamak. Beda dengan syaitan, ada yang mufrad tunggal, ada yang jamak gitu ya. Yang mufrad sekitar 70 kali terulang-ulang dalam Al-Quran, yang jamak sekitar 18 terulang-ulang dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kenapa disebut iblis? Jadi ketika iblis ini dia mengumumkan bahwa dia sudah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena perbuatan dia sendiri, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia sujud kepada Adam, kemudian dia enggan bahkan sombong, akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala usir dia dari langit, dari surga menuju bumi, dan dia pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tangguhan sampai hari dibangkitkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkan permintaan iblis, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan iblis bahwa dia tidak akan mati sampai hari dibangkitkan, dari sinilah iblis mulai jahat dan melampaui batas, sehingga dia mengatakan fabi izzatika la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Karena kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa inna alaika la'nah ila yaumiddin qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'asun qala fa'innaka minal mungdharin ila yaumil waqtil ma'lum. Dan bagimu wahai iblis laknat sampai hari dibangkitkan. Maka iblis mengatakan ya Rabb, tangguhkanlah diriku sampai hari dibangkitkan manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan engkau termasuk orang-orang yang akan dibiarkan hidup sampai hari yang ditentukan. Lah Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ketika iblis ini dia putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia diusir dari sorga, maka dari situlah dia semakin jahat. Maka ketika itulah dia disebut iblis karena dia diambil dari kata ablas, makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah iblis ini bagian daripada para malaikat ataukah dia bagian daripada bangsa jin? Karena masalahnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam ali kepada para malaikat, wa idh kulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ulama mengatakan bahwa mustathna illa kecuali atau pengecualian dalam bahasa Arab itu harus bersambung antara lafad setelah dengan lafad sebelumnya. Maknanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat untuk sujud kecuali iblis, iblis itu bukan bangsa lain tetapi maksud masuk daripada bangsa malaikat. Itu dalam tatanan bahasa Arab seperti itu.
ada mustathna minhu. Jadi lafaz pengecualian itu harus masuk pada yang dikecualikan, bukan di luar yang dikecualikan. Ketika Allah bicara tentang malaikat, berarti iblis itu bagian daripada malaikat. Kemudian juga ayat Al-Quran yang mengatakan kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih illa iblisa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis adalah bagian daripada jin yang berbuat fasik dari perintah Allah. Kalimat jin, bagi yang mengatakan jin dari kalangan malaikat, maka jin di sini artinya jannah. Sesuatu diambil dari kata-kata jan itu artinya jannah. Karena dulu iblis ini khazanatul jannah, pembendaharaan sorga, maka diambil dari kata jan menjadi jin. Itu bagi pendapat yang mengatakan jin itu bagian daripada malaikat yang fasik dan kufur. Tapi pendapat yang kuat bahwa jin itu ataupun iblis itu bagian dari kalangan jin, bukan malaikat. Karena pengakuan iblis sendiri mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada Adam, aku kau ciptakan aku dari api. Sementara malaikat dari apa? Dari cahaya. Yang tercipta dari api itu ya jin. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marij min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat dari cahaya, diciptakan jin dari nyala api, dan diciptakan kalian sebagaimana yang disifatkan kepada kalian. Lah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kinayah daripada perkataan iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api. Dari sini menunjukkan bahwa iblis itu bagian daripada jin. Dan Allah mengatakan illa iblisa kana minal jin. Kecuali iblis, dia termasuk dari kalangan jin. Dan itu pendapat dari banyak kalang ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya. Dan ingat, ada yang mengatakan bahwa iblis itu adalah abul jin, bapaknya jin, sebagaimana Adam abul bashar, bapaknya manusia. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Hasan Al-Basri dan yang lainnya mengatakan bahwa iblis itu adalah abul jin, bapaknya jin. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas iblis, karena dia sudah bersumpah akan menyesatkan Bani Adam, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sampai mengatakan bagaimana iblis itu mengatur strategi untuk menggoda manusia itu sampai membuat 6 marhala, 6 cara, mulai daripada yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Yang pertama, membuat manusia kufur atau manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, maka yang kedua, manusia dibuat menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya terjerembab kepada perbuatan yang diada-adakan dalam agama. Bahasa hadis disebut bid'ah. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa digoda seperti itu, maka dia akan membuat strategi lain bagaimana manusia itu terjerumus kepada dosa besar. Kalau tidak bisa juga, maka masuk pada marhalah yang keempat, maka manusia akan dijerembabkan ke dalam dosa kecil. Kalau tidak bisa juga, maka masuk pada marhalah yang kelima, disibukkan dengan perkara-perkara mubah, sehingga dilupakan dari ibadah karena sibuk melakukan perkara-perkara mubah. Kemudian yang terakhir, kalau tidak bisa juga disibukkan dengan perkara-perkara mubah, maka akan disibukkan melaksanakan yang tidak afdol dan meninggalkan yang afdol.
Begitulah khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan apa namanya nasihat kepada kita agar jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian wahai anak Adam, jangan menyembah syaitan karena syaitan itu musuh kalian yang nyata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadikan syaitan-syaitan itu, iblis-iblis itu teman kita. Wa man yattakhidhi syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Barang siapa yang mengambil syaitan sebagai temannya dari selain Allah, maka dia telah melakukan kerugian dengan kerugian yang nyata. Syaitan itu hanya menjanjikan dan angan-angan kosong, dan tidaklah janji-janji mereka kecuali dusta belaka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu strategi syaitan itu adalah di pagi hari, maka syaitan selalu menancapkan singgasananya. Jadi pagi hari, pagi-pagi buta itu setan akan menancapkan singgasananya di tengah lautan. Lah, dan itu diisyaratkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis setiap pagi itu meletakkan singgasananya di atas lautan supaya dia ingin seolah-olah apa menandingi arsy Allah Subhanahu wa taala. Ditambah arsy Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air kan. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala tidak bersemayam di atas aras, tidak, dia di atas ketinggian. Ya, karena kalau diartikan bersemayam itu artinya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala duduk di atas aras, tidak. Allah itu jauh daripada makhluknya. Dia di atas aras lagi. Lah karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan arasnya di atas air, maka iblis pun ingin membuat singgasananya di atas lautan, di atas air, seolah-olah kononnya ini ingin menyamai Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan arasnya di atas air. Begitulah sombongnya iblis. Summa yab'atsu saraya. Kemudian mulailah dia mengutus prajurit-prajuritnya, tentara-tentaranya untuk menggoda anak Adam. Fadnahum minhum manzilatan a'dhamu fitnatan. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum, setelah kemudian iblis di pagi hari mengatur strategisnya, kemudian memerintahkan para tentaranya untuk menggoda anak Adam dimanapun berada. Setelah kemudian satu hari mereka menggoda anak Adam, maka kemudian mereka pun mulai pulang dan melaporkan hasil apa yang mereka lakukan terhadap manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadha wa kadha. Wa iblis, aku sudah melakukan ini dan itu sehingga orang itu berdusta, orang itu tidak sholat, orang itu berghibah, orang itu minum khamar, orang itu berzina, orang itu dan begitu seterusnya melakukan kezaliman. Tapi iblis mengatakan, ma sana'ta syai'a, kau belum berbuat apa-apa. Summa yaji'u ahaduhum, kemudian ada lagi pasukan iblis yang lainnya yang datang melaporkan dan mengatakan, ma taraktu hatta farraktu bainahu wa baina imratihi. Lapor iblis, aku sudah berhasil mencerai-beraikan rumah tangga
si Fulan dan si Alan, sampai sekarang mereka bercerai. Maka iblis langsung tegak berdiri dengan bangganya dan mengatakan, anta, kaulah yang benar, kaulah prajuritku. Kemudian diambilnya piala yang ada di atas kepalanya, kemudian diletakkan di anak buah yang berhasil mencerai-beraikan rumah tangga ini. Lihat kenapa iblis bangga kalau ada orang bercerai. Karena perceraian itu banyak korbannya. Suami jadi korban, istri jadi korban, anak-anak jadi korban, keluarga jadi korban, semua jadi korban. Maka iblis pun bahagia. Dipeluknya orang tentaranya yang berhasil mencerai-beraikan suami istri dan mengatakan, anta, engkolah. Kemudian dia melepaskan piala di atas kepalanya dan diletakkan di atas kepala jin yang berhasil mencerai-beraikan suami istri itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Lah kalimat di atas air inilah kemudian dalam riwayat Ibnu Sayyid tadi di atas lautan, sehingga memunculkan prediksi ketika kita berbicara tentang segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda yang berada di antara Laut Atlantik, benua Amerika dan benua Afrika. Kenapa kemudian muncul prediksi bahwa jangan-jangan istana yang dimaksud dalam hadis itu adalah istana yang diletakkan oleh iblis di segitiga Bermuda? Karena ada yang mengatakan bahwa segitiga Bermuda ini adalah pertemuan antara laut panas dan laut dingin. Laut panas dan laut dingin. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bayangan matahari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikeluarkan Imam Ahmad, "Naha an yujlasa bainadh-dhahi wadh-dhilli." Nabi sallallahu melarang untuk duduk di antara sinar matahari dan di antara bayang-bayang sebuah benda. Jadi kalau seandainya ada pohon, kemudian sinar itu matahari menghadap pohon, kemudian di situ ada separohnya masuk ke bayang-bayang pohon, separohnya masuk ke cahaya sinar matahari, kemudian seseorang itu tidur di antara bayang-bayang dan juga cahaya matahari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, tidak boleh. Alasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena itu adalah majlisus syaitan, majlisnya syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lah dari hadis ini kemudian orang mengkiaskan kepada segitiga Bermuda. Karena ada arus dingin berasal dari Amerika, sementara arus panas berasal dari Afrika, kemudian berjumpa di segitiga Bermuda itu. Karena itu adalah tempatnya syaitan. Akhirnya kemudian orang memprediksi bahwa di situ jangan-jangan istananya iblis yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Akan tapi ikhwatu fiddin, saya ingin katakan bahwa menentukan tempat dengan langsung mentakyin bahwa di segitiga Bermuda itu adalah istana iblis ini tidak bisa. Ya memang di situ banyak kecelakaan yang luar biasa gitu ya. Banyak pesawat yang jatuh dari zaman ke zaman, banyak kapal laut yang kemudian tersedot ke dalamnya juga dari zaman ke zaman. Sampai hari ini bahkan para peneliti juga masih kebingungan karena khawatir mereka tersedot ke dalam arus segitiga Bermuda itu.
Akan tapi kemudian kalau memponis bahwa di situ adalah istana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, bisa iya bisa tidak. Masalahnya Nabi SAW tidak mengisyaratkan ke arah situ. Dalam hadis tadi Nabi hanya mengatakan bahwa setan itu meletakkan singgasananya di atas air. Bisa saja berpindah-pindah dari satu laut ke laut berikutnya. Sekali-kali di segitiga Bermuda, sekali-kali tempat lain. Tapi untuk memvonis bahwa hadis ini kemudian adalah diisyaratkan kepada segitiga Bermuda, wallahu alam, maka tidak ada isyarat dalam hadis ini, karena Nabi SAW hanya mengatakan tentang istana iblis itu berada di atas lautan atau berada di atas air. Soal lautan mana, wallahu alam, bisa saja berpindah-pindah, bisa jadi satu tempat tinggal di situ, karena hadis Nabi SAW tidak memerinci seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih ngerinya lagi adalah ketika iblis ini memunculkan singgasananya setiap pagi, kemudian mengutus tentaranya untuk menggoda Bani Adam. Kemudian ketika iblis sudah selesai tugasnya dan mereka pulang melaporkan hasilnya, maka di samping singgasana itu ada ular yang sangat besar. Sebagaimana isyarat dalam hadis Ibnu Suyad yang dikeluarkan oleh Musnad Imam Ahmad, bahwa Ibnu Suyad mengatakan ara arsyan alal bahri haulahul hayyat. Aku melihat singgasana di atas lautan dan di sekitarnya banyak ular. Ada ular. Kenapa kemudian ular? Kita teringat dengan kisah ketika Adam di sorga. Ada kisah Israiliyat. Ketika iblis sudah dikeluarkan dari sorga, kemudian Adam dimasukkan ke sorga. Iblis kan tidak bisa masuk ke sorga. Akhirnya kemudian dia bekerja sama dengan ular yang keluar masuk ke dalam sorga. Dan berhasil dia masuk. Dan berhasil pula dia memberikan was-was kepada Adam. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah larangan dan terusir pula dari sorga. Lah karena ular ini sudah berjasa memasukkan iblis ke dalam sorga hingga mampu menggoda Adam, makanya sangat dimuliakan ular ini. Jadi setiap kemudian tentaranya datang membawa laporan, maka ular itu ada di sekitar situ dan dimuliakan sama iblis. Makanya Ibnu Suyad mengatakan ara arsyan alal bahri haulahul hayyat. Aku melihat sebuah singgasana di atas lautan dan dikelilingi dengan ular. Maka Nabi SAW mengatakan sadaq dzalika arsyu iblis. Ya benar. Dia benar. Tetapi itulah istana iblis. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa tambahan haulahu hayat dalam hadis yang dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad ini adalah tidak sabit. Jadi lafaz yang sahih yang sampai kepada Nabi hanyalah kata-kata ara arsyan alal bahri. Berkata Ibnu Suyad itu, saya melihat singgasana di atas lautan. Adapun tambahan haulahul hayat, di sekelilingnya banyak ular, maka itu tambahan yang tidak sabit, yang tidak tetap bagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam tentang masalah singgasana iblis ada di lautan mana gitu, apakah di segitiga Bermuda atau di tempat yang lainnya, karena tidak ada isyarat yang jelas tentang masalah ini. Ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi yang jelas kita yakini bahwa setiap hari iblis menancapkan istana di tengah lautan, lautan mana terserah gitu ya. Kemudian mengutus tentara-tentaranya berusaha menggoda anak Adam, sampai akhirnya iblis merasa senang apabila tentaranya membuat cerai berai suami istri dan meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan anta-anta sambil memeluknya. Wallahu a'lam bishawab, benar-benar ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.